Balik lagi di channel aku Tia Mio. Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Seperti biasa, oke, jadi kali ini aku mau buat ini. Aduh, mau buat challenge. Aku ada 3 pokok, ada esse, sempurna, dan ini. Ini itu sih recommended dari beberapa orang yang sering komen, jadi aku buat challenge. Kalau ini kan kalian sudah sering lihat, aku bakal ini yang pertama, nanti yang kedua pakai ini. Gimana rasanya, dan kalian lihat sendiri deh. Ini special edisi tahun baru sebelum. Oke, yang pertama aku pakai sempurna. Jadi kita coba, guys. Lebih berasa esecing sih, guys. Lebih berasa esecing, karena apa? Waktu dihisap itu tuh terasa banget gitu. Kalau ini tuh gak ada rasanya, tapi tanya lebih gede sih. Jadi lebih sesak di dada. Kalau asapnya lebih banyak ini. Jadi kalau kalian yang cuma merokok, senang banget, buat yang kayak kreasi-kreasi gitu, lebih baik aku saranin ini deh. Nikotinnya rendah, tanya gak begitu. Jadi juga ini lebih banyak diasap sih. Nih, coba lihatin aja. Oke, yang kedua aku bakal coba nih, Marlboro. Kalau ini, guys, nikotinnya rendah-rendah banget. Tapi tarinya yang besar, jadi kalian tuh sekali hisap di sini di dada, kalau yang gak kuat bakal batuk. Ini aku coba nih, udah beberapa kali sih aku coba. Ini tuh susah matinya sih, apinya awet. Habis gitu, oh mati guys sekalinya. Oke. Sesak, sesak di dada guys kalau ini. Kalau dibandingkan yang ini, asapnya banyak ini. Isapannya ringan, sempurna. Kalau esecing itu enak dihisap dan lumayan, tapi tetap ringan ini sih daripada esecing, sempurna. Kalau ini lumayan berat, terus langsung sesaknya di dada, asapnya 11-12. Tapi ini ada kayak rasa-rasanya gimana gitu. Kalau ini hambar, sumpah. Aku gak recommended sih, aku tetap recommended pakai esecing buat kalian. Nah, kalau yang Samsu, sesuai permintaan kalian-kalian itu, aku sudah pernah nyoba, tapi aku tuh cuman minta dari teman aku doang gitu. Jadi gak sempet aku buat video, karena kataku daripada dibeliin yang gak nyaman nantinya aku buang kan mubazir. Jadi ya udah, aku udah ngerasain sih, itu gak enak banget, itu kayaknya rokok-rokok orang tua gitu ya sekalinya. Aduh, parah deh, gak enak. Tapi enak ya secing, aku recommended ya secing. Jadi udah deh, sekian video pendek aku challenge ini nih. Paling menyala. Buat kalian yang suka, jangan lupa komen lagi, dan jangan lupa subscribe. Oke, see you next video.